Sebelum memulai kegiatan bersepeda dalam rangka event Fun Bike dan Tour de Banderman Polda Jatim 2024, PJ Wali Kota Batu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompimda dan peserta lainnya terlebih dahulu melaksanakan senam pagi. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman parkir Geraha Pancasila, Balai Kota Among Tani Kota Batu pada Sabtu pagi. Senam pagi yang berlangsung dengan semangat dan antusiasme tinggi menjadi pembuka yang sempurna untuk acara bersepeda yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan. PJ Wali Kota Batu dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif dari semua pihak dalam mendukung kegiatan olahraga yang juga bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Forkompimda yang turut hadir dan berpartisipasi dalam senam pagi ini juga menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung program-program kesehatan dan olahraga. Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat menjadi kunci suksesnya acara ini. Setelah senam pagi berakhir, para peserta bersepeda mulai bersiap di garis start. Dengan penuh semangat dan energi positif, event Tour de Banderman Polda Jatim 2024 ini diharapkan dapat berjalan lancar dan sukses membawa dampak positif bagi masyarakat Kota Batu dan sekitarnya. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan.